Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. Mengapresiasi bahwa apa yang menjadi saran kami, apa yang kami minta saran kepada beliau, dia akan keluarkan. Nanti ini harus sungguh-sungguh, karena ini luar biasa dukungannya ini. MUI melihat dari segi, bukan dari segi apanya di situ, tapi yang diharamkan itu adalah memberi di tempat yang mengganggu ketertiban lalu lintas. Tentu insya Allah, karena ini merupakan program prioritas Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota Makassar dan sudah tertuan dalam RPJMD, tentu terkait dengan rehabilitasi sosial. Nah, yang terkait dengan ini, kita kan tidak ada dua. Jadi ada penanganan rehabilitasi sosial di panti dan ada di luar panti. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.